Kiper kawakan tim nasional Jerman Manuel Neuer akhirnya memutuskan untuk pensiun dari timnas setelah gagal menjuarai Euro 2024. Berusia 38 tahun, Neuer telah tampil sebanyak 124 pertandingan bersama dengan timnas Jerman sejak debutnya di tahun 2009. Kiper FC Bayern Munchen itu sukses memenangkan gelar Piala Dunia 2014 dan meraih FIFA Golden Glove di ajang tersebut. Kini, setelah kepergian kiper andalan, timnas Jerman harus segera menunjuk kiper baru untuk mempersiapkan diri jelang Piala Dunia 2026. Dan berikut adalah 5 kiper gacor yang bisa menjadi penerus Manuel Neuer di timnas Jerman. Alexander Nubel. Pemain pertama yang bisa menjadi opsi timnas Jerman sebagai penjaga gawang adalah Alexander Nubel. Berusia 27 tahun, saat ini Nubel memperkuat tim Bundesliga VfB Stuttgart. Sebelumnya, Nubel sempat diproyeksi sebagai penerus Manuel Neuer di Bayern Munchen. Namun, ia tak kunjung mendapatkan tempat hingga dipinjamkan ke AS Monaco dan juga Stuttgart. Tak disangka, Nubel mampu tampil apik bersama dengan dua klub tersebut dengan mencatatkan 24 clean sheet dan 126 kebobolan dari 97 pertandingan. Bahkan, bersama Stuttgart, Nubel mampu mencatat rekor 11 nirbobol dan 39 kebobolan dalam 36 laga di Bundesliga. Meski begitu, hingga kini, Nubel belum pernah tampil untuk tim nasional Jerman. Bernd Leno. Berikutnya, ada Bernd Leno yang tampil cukup konsisten di Liga Premier Inggris bersama dengan Fulham. Dalam dua musim terakhir, kiper berusia 32 tahun itu tampil cukup solid dengan mencatatkan 18 clean sheet dalam 79 penampilan. Mantan kiper Arsenal itu sebelumnya selalu masuk daftar pemain timnas Jerman untuk pertandingan internasional. Namun, Leno mulai tersingkir setelah Kevin Trapp dan Oliver Baumann terpilih sebagai kiper ketiga Der Panzer. Leno berpeluang kembali ke timnas Jerman jika mampu tampil apik di bawah mister gawang Fulham musim ini. Oliver Baumann. Berusia 34 tahun, Oliver Baumann menjadi salah satu kiper yang paling berpengalaman di Jerman. Meski begitu, catatan rekor kebobolannya tidak begitu bagus. Kiper milik Hoffenheim itu kebobolan 66 kali dan hanya mencatatkan nirbobol 2 kali. Meski begitu, Baumann tetap dipanggil ke timnas Jerman sebagai pemain pelapis pada Euro 2024. Ia bisa saja merebut posisi kiper nomor 1 timnas Jerman jika tampil impresif pada 2024-2025. Kevin Trapp. Di urutan keempat ada nama Kevin Trapp, salah satu kiper andalan Jerman yang bisa menjadi pelapis Manuel Neuer dan Marc-André ter Stegen di timnas Jerman. Menjadi bagian dari Eintracht Frankfurt, ia selalu menjaga konsistensi performa apiknya di level klub. Tercatat, Trapp kebobolan 48 kali dan nirbobol 7 kali dalam 32 pertandingan di Bundesliga Jerman. Meski begitu, ia belum pernah bermain di turnamen mayor saat memperkuat timnas Jerman. Saat ini, Trapp baru mengoleksi 9 caps dengan catatan nirbobol 2 kali dan kebobolan 13 gol. Di usia 34 tahun, Trapp tentu memiliki peluang merebut posisi kiper nomor 1 timnas Jerman setelah Neuer pensiun. Marc-André ter Stegen. Dan kiper top kandidat utama penerus Manuel Neuer di timnas Jerman adalah Marc-André ter Stegen. Kiper andalan Barcelona itu memiliki segudang pengalaman dan juga kualitas yang dibutuhkan oleh timnas Jerman. Namun sayangnya, selama ini ia kesulitan mendapatkan tempat di timnas Jerman dan selalu menjadi pelapis dari Manuel Neuer. Secara keseluruhan, ter Stegen tampil dalam 414 penampilan dengan catatan clean sheet 174 kali dan kebobolan 406 kali. Ia bahkan menjabat wakil kapten Barcelona pada 2023-2024. Ter Stegen disebut-sebut bakal menjadi kapten Barcelona setelah kepergian Sergi Roberto ke Como 1907. Ia berpeluang besar untuk mengisi posisi kiper timnas Jerman dengan segala pengalaman, kematangan mental, kemampuan sebagai kiper dan jiwa kepemimpinan.